13 warga asing termasuk seorang kanak-kanak berusia setahun ditahan Jabatan Imigresen Kedah dalam ops bersebadu yang dijalankan di beberapa premis kediaman dan perniagaan di Alustar semalam. 52 warga asing diperiksa dalam operasi yang bermula 6 petang hingga 8.15 malam tadi. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan pengarahnya, Zuhair Jamaluddin memberitahu kesemua yang ditahan telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1956 Palang 63-Akta 155 kerana tidak memiliki dokumen perjalanan sah dan Seksyen 15-1-C kerana tinggal di negara ini melebihi tempoh. Mereka masing-masing tiga wanita dan seorang kanak-kanak lelaki Indonesia, tiga lelaki warga Bangladesh dan juga enam lelaki India. Semua yang ditahan berusia 1 hingga 50 tahun ditempatkan di lokap imigresen di bangunan Kementerian Dalam Negeri untuk siasatan lanjut sebelum dihantar ke depo tahanan imigresen Belantik di SIG.